Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus, yang memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Al-Quran, Kitabullah. Kitabul Karim menjadi panduan, menyuntik rasa cinta sang kehambaan. Akhlak Rasul yang menjadi tamsilan, ikatan di sepanjang dunia permusafiran. Kitabul Karim menjadi panduan, menyuntik rasa cinta sang kehambaan. Akhlak Rasul yang menjadi tamsilan, ikatan di sepanjang dunia permusafiran. Ya Allah, Al-Quran pemula sasia hasanah, membina teguh kamil adabnya. Segala suruhannya dan aturannya, maka terbinalah akhlak dari acuan Quran karamah. Rasulullah adalah Al-Quran.
utus Rasulullah untuk sempurnakan akhlak ummah. Allah tegaskan dalam Al-Quran, Rasulullah punya budi pekerti yang agung lagi hebat. Al-Quran anugerah terindah insan, mengangkat ummah menyelusuri keimanan. Penunjuk ummah mendidik jambatan zaman. Itulah Al-Quran membina akhlak untuk disempurnakan. Nuzul Al-Quran cahaya mukjizat untuk Muhammad ya Rasulullah. Al-Quran merupakan kalamullah, memprediksinya satu ibadah. Wajiblah seantero insan beriman bahawasanya kalam itu sifatullah. Allah Maha berkata-kata itu dimengertikan tanpa perantaraan serta sumbangsi. Firman Allah sesungguhnya Al-Quran itu termasuk kalamullah, salah satu sifat Allah. Dan sifat Allah bukanlah makhluk, ketahuilah miliknya lah penciptaan serta perintah. Sifat kalamullah mempunyai suruhan, yaitu tegahan dan pemberitahuan. Berona wahyu kepada Rasul junjungan, seperti Taurat, Zabur, Injil, juga Al-Quran. Kita wajib meyakini bahwa Allah Maha berkata-kata dengan menjadikan kalamullah. Yakini Al-Quran sebagai panduan hayat serta pedoman kehidupan yang barokah. Beramallah dengan segala perintah Allah, tinggalkan segala larangan mazmumah. Itulah impresi beriman dengan sifat Allah. Kita akan dikasihi dan dirahmati Allah. Kalamullah tiada terjangka oleh akal fikiran. Sifat kalamullah wajib kita beriman, taatilah dengan amrullah. Lantas kita akui kebesaran dan keagungan Allah.
Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.